Majelis Perundangan Perdana berkaitan dengan bajet 2016. Ini kali pertama kita adakan ini dengan tujuan untuk kita pastikan dua komponen penting yang ada. Pertama, daripada kegiatan kerajaan yang akan melaksanakan dasar-dasar atau bajet ini. Yang kedua, daripada kepimpinan masyarakat. Kepimpinan masyarakat ni termasuklah ketua kampung, pengundu dan juga pimpinan politik dalam komponen Barisan Nasional. Jadi kita harap dengan kefahaman yang sangat jelas tadi merangkumi perspektif yang pertama berkaitan dengan apa yang kerajaan negeri dari segi perangkaan dan sebagainya yang diterangkan oleh Tuan Gerita Kewalan Perah UPEN dan juga Tuan Razak berkaitan dengan secara menyuruh hasrat bajet 2016 ini, kita harap mereka akan dapat kefahaman dan juga membantu dari segi pelaksanaan bajet ini. Sebagaimana saya katakan tadi, bajet ni ada dua perkara penting. Satu berkaitan dengan bajet ataupun anggaran perbelanjaan itu sendiri. Yang kedua, perancangan. Sebab semua perbelanjaan ini adalah berasaskan kepada perancangan yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi kita harap tahun depan, masuk ya tahun 2016, semua pihak akan memulakan terus. Mana-mana yang berjalan terus, jalankan. Jangan tunggu bulan 3, bulan 4 pun nak merancang. Perancangan dah ada, nak menggerakkan. Jadi saya harap kefahaman ini sangat penting. Satu lagi ialah soal pelaksanaan itu untuk mencapai golongan sasaran itu. Kita di peringkat kerajaan, di peringkat pentadbiran, dengan dasar dan pelaksanaan, tetapi kalau dapat dibantu oleh ketua kampung, oleh pengundu, oleh pemimpin NGO, pemimpin politik, nak menyampaikan soal-soal yang berkaitan dengan bantuan yang tadi, soal pelajaran kan, macam tadi ada soalan kan, sebenarnya ada, tapi mungkin dia tak nampak dan tak ada orang yang beritahu. Jadi kita harap gerak kerja ini akan berlaku secara holistik, menyeluruh dan akan mencapai hasrat bajet 2016 yang inklusif, lestari dan sejahtera untuk negeri Johor ini.